Ini karena ban saya dari 2013 sudah 7 tahun, memang udah waktunya ganti. Wow. When I'm rolling and flowing, I'm coasting, I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them, knowing I'm owning this flow, you can catch me outside. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track. Never gonna stall, no, I'm never gonna slack. I've been like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning the profit, you know I can't stop it until I am dead. Gonna be unstoppable and profitable, cause I got a constant flow of knowledge, yo. If you got a problem, bro, take them off the throw. Coming to the top, I go, yeah, promise, low. Pull up to the club and the city, show me love. She gon' fit me like a glove. Sippin' whiskey, feelin' buzzed. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. Yeah. Roll up to the club and the city, show me love. She gon' fit me like a glove. Sippin' whiskey, feelin' buzzed. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. I'ma put that ass to sleep. Yeah. Hey, nah, ini udah ada Nissan March ya. Ini udah ada kakaknya nih, Kak. Halo. Halo. Halo Kak, aku Astri. Ini Kak siapa nih? Saya Dina. Kak Dina. Kak, ini kan kakak kulihat lagi ganti ban ya? Betul. Itu kan kalau sebelum ganti ban pasti kakak ngerasain ada yang beda tuh di mobilnya. Betul. Itu apa sih biasanya yang dirasain? Jadi kemarin tuh kayak mobil tuh kayak udah gak stabil lagi jalannya. Mm-hmm. Jadi dia itu kayak aku gak tahu gimana cara mengekspresikannya. Mm-hmm. Tapi dia udah gak kayak biasanya jalannya, kayak kayak ada yang gak stabil lah. Terus akhirnya aku cek, ternyata dia harus ganti ban. Oh gitu. Jadi sebenarnya kakak tuh nggak tahu kalau bannya tuh udah habis. Gitu. Nggak tahu sama sekali. Okay. Waktu itu aku tanya orang bengkel, aku sudah datang ke rumah. Ini kenapa ya? Kok kayak gini gitu kan? Terus dia bilang, oh ini mbak udah waktunya ganti ban. Bannya udah habis. Dia bilang gitu. Terus ternyata benar, bannya udah habis. Wajar ya cewek emang nggak tahu. Yang penting kita pakai aja gitu. Pakai ya. Aja betul. Oke. Okay. Terus tadi kendalanya apa lagi tuh? Kalau tadi kakak kesini kan, betul. Terus nanya-nanya sama masnya, itu apa aja yang ditanyain tadi kak? Aku cuma tanya, ketika aku servis mobil rutin, biasanya kan aku selalu servis mobil rutin di Nissan nih. Terus kenapa kok orang Nissan tuh nggak bilang ke aku kalau ban ini tuh habis? Kenapa aku harus cari tahu sendiri? Harus tanya sendiri. Kenapa nggak diinfoin ke aku? Gitu. Oh, itu salah satu kendala ya. Karena kebanyakan kita nih karena nggak tahu. Terus takut tanya, biasanya kebanyakan iya, sih seperti betul. Itu kita. Tapi tanya. Tadi kata masnya kalau misal kita servis rutin di bengkel resmi, biasanya memang yang diservis hanya mesin-mesin dan lainnya. Untuk rodanya biasanya kita harus aware kapan kita harus ganti, kapan ini harus ganti gitu. Okay. Ini tadi jadinya ganti ukuran berapa kak? Tahu nggak? 175/60 bawaan aja sih standarnya. Oh, itu tadi pemakaian berapa lama tuh kak, berarti kakak tadi bannya? Maksimal 5 tahun, cuman ini karena ban saya dari 2013 sudah 7 tahun, emang udah waktunya ganti. Wow, udah 7 tapi kan aku nggak aware ya, jadi okay, siap. Jadi harus diganti emang, udah. Tapi tadi disusahin nggak sih sama abangnya pas nanya, kita mau ganti ban itu? Abangnya tuh jawabnya ramah nggak sih ke perempuan biasanya? Ramah kok, dia informatif. Aku harus ganti ban ukurannya sekian. Oh iya, ini ukuran bawaan emang 175/60 ring 15 gitu. Untuk jenis ban yang sama di sini paling murah sih. Jadi kita bukannya harganya ditembak nih sekian tambah mahal gitu misalnya, enggak ya di sini ya? Harusnya sih enggak, karena sebelumnya aku udah survei dulu by phone. Okay. Ini berapa sih harga ban sendiri gitu. Jadi buat cewek yang nggak ngerti, seenggaknya kita punya comparison sih. Buat cewek, jadi jangan takut untuk cari tahu tentang otomotif gitu. Sekarang udah saatnya kita juga tahu. Paling nggak tahu ukuran ban kita tuh berapa. Benar, paling nggak tahu. Oke, makasih Kak Dina. Terima kasih. Yuk. Oke, Kaiser, itu dia tadi Kak Dina yang lagi ganti bannya. Ternyata buat cewek-cewek juga jangan takut untuk datang ke bengkel, karena kita di sini nih di seluruh toko TKB Group Indonesia, abang-abangnya pada baik dan informatif ya. Tadi dikasih tahu kalau misalnya ini sudah harus ganti ban, karena bannya juga tadi dilihat, nanti bisa kita lihat bannya juga sudah tipis ya kan, sudah harus diganti. Dan harus aware juga, ingat TWI-nya ya, Tread Wear Indication-nya. Jadi kalau misalnya sudah menipis, langsung diganti bannya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Gua Asyad Husmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. I gotta do it for the fans, huh?
I wanna do it for the fans, bruh. I got really big plans, yeah. I'ma do it cause I can, yeah. I throw cash for a minute, oh. She throw back for a minute, yeah. I flow fast when I get it, oh. She love that when I hit it, yeah. I'ma get high, I'ma get low. I'ma go fly to my own show. I don't say bye, I say hello. Get to know me, yeah, they call me B-Ho. Gonna be the best in the game, rest in the fame.